Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah, di masa pandemi sekarang ini COVID-19, ibu harap anak-anak ibu semua bisa mengikuti anjuran protokol kesehatan pemerintah. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, selalu jaga jarak dari teman-teman yang lainnya. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang Pancasila dan simbol dari sila-sila Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. 3. Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, anak-anak ibu semua, itu tadi Pancasila dan simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, cukup sekian materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dan mengerti materi yang telah ibu sampaikan. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.